cuaca di luar lagi panas banget, ini lagi panas sampai kena muka tuh gosong rasanya. Jadi di dalam rumah ini saya bikin sayur bening oyong, sayur bening oyong campur wortel, campur labu kecil, terus sama nih daun ubi rambat. Kalian tahu nggak daun ubi rambat? Ini dia manfaatnya banyak banget daun ubi rambat ini. Salah satunya manfaatnya bikin kenyang yang makan. Begitulah, ini sayur bening ala saya ya. Sayur bening, oyong juga, daun ubi rambat. Bumbunya di sini saya cuman pakai garam, pakai gula sedikit, pakai penyedap rasa, terus pakai kencur, pakai bawang merah, bawang putih, daun salam. Ini daun salam tuh. Yang coklat namanya daun salam. Tuh. Masaknya cuma sebentar banget, abis mendidih langsung diangkat. Soalnya daunnya tuh letoy. Daunnya tuh gampang letoy. Asal masuk udah langsung lemes daunnya itu. Tapi enak banget ini daunnya, aku suka. Aku lebih suka daun ubi rambat ketimbang daun bayam. Aku lebih suka daun ubi rambat karena dia rasanya tuh lembek-lembek gimana gitu, gurih. Gurih-gurih-gurih lezat gitu lah. Apalagi pakai sambal makannya. Ih. Enak-enak. Makannya siang-siang. Tapi nasinya yang dingin ya, jangan yang panas. Kalau panas nanti huha gitu. Jadi makannya pakai nasi yang dingin, pakai sambal. Sayurnya juga aku suka yang dingin aja. Karena yang dingin-dingin tuh enak kalau dimakan tuh. Kalau yang panas jadinya tidak semangat, tidak bisa merasakan betapa nikmatnya sayur ubi rambat. Ini namanya daun salam. Assalamualaikum. Nah, tuh kan. Sayurnya pun pakai salam. Ya, begitulah. Rasanya nikmat sekali. Ini tuh udah jadi, tinggal kita taburin bawang merah goreng. Daripada susah-susah goreng, repot-repot goreng, kita beli aja yang sudah kemasan. Ya kan, tinggal taburkan aja. Ber, udah. Masukkan ke mangkok, kita makan. Tuh kan, udah masuk di mangkok kan? Nah, ini siap aku makan, digadoin juga seger banget kalau digadoin ini nih. Mantep pokoknya, siang-siang panas-panas di luar kita makan sayur bening oyong sama daun ubi rambat yang uhui. Terima kasih.